Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event Transformer ya. Event Transformer, tentunya beberapa misi sudah muncul teman-teman di original server ya. Dan kalian bisa top up gratis dari saya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak punya uang gitu, kalian bisa top up gratis dapat dari saya gitu ya. Saya akan kasih tahu beberapa cara top up gratis untuk menyelesaikan ya misi-misinya yang ada di event Transformer ini ya. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini ya. Nah, yang pertama, kalian di sini mendapatkan tiket draw gratis ya. Kalian disuruh pre-order aja, pre-purchase ya atau ya. Jadi di sini diperolehnya tiketnya saya belum tahu ya, karena di sini masih nol. Jadi saya belum tahu nih, saya dapat berapa tiket nanti di tanggal 24 ya. Oke, saya sudah berhasil pre-order. Nah teman-teman ya, di sini kita disuruh share, kita mendapatkan satu fragment, dan jangan lupa pre-order sekarang teman-teman ya. Sekarang di tanggal 21 kita disuruh pre-order ya untuk mendapatkan tiket tambahan. Nah, yang kedua, kita disuruh menyelesaikan misi-misi yang ada di sini nih teman-teman ya. Ini event misi-misinya muncul nanti di tanggal 28 Agustus untuk misi-misinya ya. Kalau pre-ordernya sekarang teman-teman udah muncul ya. Jadi di tanggal 28 kita udah bisa draw gratis teman-teman dari tiket ini ya. Kalian disuruh login ya. Kalian disuruh recharge 1 time. Recharge 1 time itu kita disuruh top up 1 kali teman-teman, berapapun ya. Top up berapapun kita mendapatkan 2 tiket. Terus share event ya, kita mendapatkan 1 tiket ya. Terus habis itu recharge 100 diamond in total, kita disuruh top up 100 diamond, kita mendapatkan 3 tiket ya. Terus top up 250 diamond, kita mendapatkan 5 tiket. Spend total of 100 diamond, kita akan mendapatkan 2 tiket. Maksudnya spend a total of 100 diamond, kita disuruh gunakan 100 diamond. Kita disuruh gunakan 100 diamond ya. Kita akan mendapatkan 2 tiket. Terus habis itu kita di suruh gunakan 250 diamond, kita akan mendapatkan 3 tiket ya. Jadi semuanya kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 17 tiket kita bakal dapat ya. Terus belum lagi kita dapat pre-order ya. Di pre-order saya belum tahu ya dapat 1 tiket atau 2 tiket ya. Jadi sekitar kita mendapatkan 19 tiket atau 20 tiket nanti ya. Di tanggal 28 Agustus nanti ya. Nah bang, gimana bang yang gak bisa top up? Nah nanti di tanggal 28 saya bakal bagi-bagi top up gratis ke kalian ya. Jadi kalian subscribe aja, nyalakan notifikasinya, biar nanti kalian tidak ketinggalan pas ada event Transformer dan saya bakal top up gratis gitu ya. Jadi kalian subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan pas saya bagi-bagi top up gratis ya. Oke? Dan misalkan kalian gak dapet nih top up gratis dari saya, ya kalian bisa pakai aplikasi penghasil diamond teman-teman. Tapi saya nggak bakal bahas di sini ya penghasil diamondnya, biar kalian bisa top up gratis di tanggal 28 Agustus. Jadi kalian mainin aja aplikasi penghasil diamondnya. Saya taruh caranya ya, cara main penghasil diamondnya. Link videonya saya taruh di deskripsi ya. Di situ ada link video cara dapet diamond gratis ya. Oke. Jadi masih banyak cara teman-teman untuk top up gratis dapetin tiket-tiket ya yang ada di sini ya. Lumayan gitu ya. Dan kalian pastinya tahu ya, event ini tampilan draw-nya ya seperti ini teman-teman. Pasti kalian tahu lah ya. Oke. Jadi nanti kita lihat aja ke depannya ya. Kita bakal draw nanti dan saya juga bakal bagi-bagi top up gratis ke kalian ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya infonya. Jangan lupa login sekarang untuk pre-order. Sampai jumpa di video selanjutnya.